nak bercinta, awak nak bercinta. Memang rosak anak-anak muda zaman sekarang ni. Lainlah macam kita bercinta bos-bos. Orang nak jadi bos, dia nak jadi bos. Eh, rosak betul orang tua sekarang ni tau. Eh, awak jangan bilang saya orang tua, awak menyindir saya ni. Eh, awak cakap saya juga tau. Bos, konon datang naik bas. Saya naik bas ke, naik lori ke, naik apa, itu urusan saya. Eh, yang saya cakap ni urusan saya juga tu tak? Soal cinta tu tak? Pasal mak bapak tak suka ke ni? Alah, ini soal cinta. Orang kata macam apa? Macam orang tua-tua kata lah. Ha? Macam apa tak tahu lah, tapi macam orang tua-tua kata. Eh, kalau perempuan dah suka, kalau perempuan dah nak, apa lagi tunggu-tunggu? Pinang aje lah. Eh, pekak. Nak kahwin tu senang, duit tak ada lagi. Ayah bos, kau makin pekak. Eh, orang muda. Kalau dah tahu nak pinang tak ada duit, janganlah main cinta, Balol. Itulah pendapat kau tu salah. Orang bercinta tak payah pakai duit, kerti. Memang cinta tak pandang duit, biji mata je tengok duit. Kalaulah awak bilang cinta tak pandang duit, kenapa awak nak soalkan soal duit? Tak kerti bercinta, bercinta. Attack sing. Taklah ofis. Pejabat konon. Kerani dah datang. Bos dah sampai. Budak pejabat tak sampai lagi. Hei, hei, sini, sini, sini. Sini. Bos. Selamat pagi, bos. Ha? Selamat pagi. Pagi, 12:30 pagi. Hei, apa salah awak lambat? Ubahlah perangai sikit, ha? Bos. Bertekunlah sikit kerja. Bos. Gerti? Tahu. Ni nak tas saya yang awak ambil buat apa ni? Saya datang terlambat nak pakai tas, tak ada pinjam ada bos. Itu sebab bos, saya nak datang awal-awal. Ha. Bos datang dulu pasal apa? Patutnya awak mesti datang awal daripada saya. Bos. Itulah pasal. Jadi bos datang dulu saya terlambat. Tak boleh ke? Cuba ubah perangai sikit. Baik bos. Ha, ikut sistem baru sikit. Bos. Gerti? Tahu. Faham? Faham. Kopi mana? Eh, saya baru datang, mana ada kopi? Kan saya baru sampai. Itulah bos. Sepatutnya saya sampai dulu. Saya buat kopi. Saya letak kopi kat sini. Bos baru sampai. Ha, betul tak bos? Betul, betul, betul. Ha. Jadi terbalik saya yang salah pula ya. Ambil kopi. Oh, bos. Inilah. Mula-mula minta kerja, lemah lembut, tak ada saudara, susah, tak dapat kita lawannya. Tapi walau macam mana pun, saya tahu awak ni jujur orangnya. Begitulah bos. Awak pun dah lama kerja kat sini, ya tak? Ya bos. Itulah sebabnya saya ni. Kopi saya bos. Yun pun saya. Rebo saya. Buat kopi saya bos. Minum kopi pun saya bos. Sekejap bos. Tak lagi? Ya? Yeah? Tak lagi? Sekejap lagi lah bos. Ya bau sini lah. Awak ni makin sari bertambah-tambah perangai awak ni lah. Tapi tak apalah. Bos. Ya. Hey bos. Itu lagi. Bagaimana dengan urusan-urusan yang saya suruh awak uruskan? Maksud saya urusan peribadi saya itu. Dah awak uruskan? Sudah saya mengatasi bos. Beras Malinja sudah saya, untuk kita nak ekspor import tu sudah saya uruskan bos. Tetapi kapal terbang ni tak mau korang lah sikit. Dah saya tawar-tawar pun dia tak nak. Dia nak satu koni RM4 juga bos. Awak ni tak boleh diharap lah. Bukan itu yang awak suruh awak uruskan. Ada lagi satu. Haa! Awak teringat bos. Saya teringat bos. Saya teringat. Yang ini yang bos semua saya ni. Saya
dah teringat. Apa dia? Tutup api. Ah, tutup air. Tutup aircon bila time makan. Bagi orang.